Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris di pekan ke-34, kali ini ada Manchester United melawan Sheffield United. Ya, tim tamu Sheffield United berhasil unggul terlebih dahulu melalui J. Bugel pada menit ke-35. Bugel berhasil meresahkan gol ke gawang Manchester United dan berhasil membawa Sheffield United unggul 0-1. Pada menit ke-42, Manchester United berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini berkat gol dari Harry Maguire pada menit ke-42. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Sheffield United berhasil unggul kembali menjadi 1-2. Kali ini berkat gol dari Brereton pada menit ke-50. Tak berselang lama, Bruno Fernandes berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ya, kali ini Bruno Fernandes berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 melalui titik penalti. Pada menit ke-81, Manchester United berbalik unggul menjadi 3-2. Kali ini berkat gol kedua dari Bruno Fernandes pada menit ke-81. Dan pada menit ke-85, Manchester United berhasil memperbesar keunggulan menjadi 4-2. Kali ini berkat gol dari Hojlund pada menit ke-85. Skor 4-2 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, maka Manchester United berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-6 klasemen dengan perolehan 53 poin. Dari 33 kali bertanding, 16 kali menang, 5 kali seri, dan 12 kali kalah. Sementara Sheffield United berada di dasar klasemen dengan perolehan 16 poin. Dari 34 kali bertanding, 3 kali menang, 7 kali seri, dan 24 kali kalah.